Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Luksi Pujo Sakti dan juga Hadi Ihwanu Fuadi. Oke, di channel We Aremania TV. Nah, di sini kami akan memprediksi BRI Liga 1 pada pekan keempat antara PSIS Semarang menghadapi Arema FC. Kamu ini. Oke, tendangan tengah dari tendangan PSI. Tengah ya apa? PSIS. Yo, PSIS. Tendangan tengah ya. Tendangan tengah. Apa sih? Bola tengah. Dendi. Ada Safrudin Tahar di sana. Rizky Febrianto. Masih ada Sergio Silva. Ada Bruno Silva juga di sana. Gus Cedia. Ayah baru. Istrinya habis melahirkan kemarin. Yes, David. Kusedia Haryudo, Dedi Setiawan, Bruno Silva di sana. Masih ada Bagas Adi. Wampir saja. Langsung ke depan, Carlos Fortes yang dituju, ada Dendi Santoso, ada Sabrita Har di sana, Febi Eka, David, Kusedia. John Ahmad Alfarizi. Oh, direbut saja. Mudah tadi. Hampir saja. Oh, bunuh. Hampir bunuh diri ternyata boleh dibunuh. Corner kick Arema. Wahyu. Hampir saja di Rizky Febrianto. Oh, Alfarizi sisi kanan. Masih ada Febi Eka. Ada Fatian Wahyu. Mudah tadi Bung. Hampir saja. Ternyata kosong di sisi kiri. Oh, umpan tanpa tujuan. Ada dihadang, ada Kusyeda Haryudo. Bruno Silva masuknya. Dendi Santoso direbut Bruno Silva. Wah, Maringa. Degar antri nih. S David mengejar, dihadang oleh Wales. Wales itu. Oh ya, salah. Wales. Malum, lidah saya orang Indonesia banget. Oh, wow. Good save. Cedarido. Ada Degar Ifran. Febi. Ternyata berhasil direbut. Sergio Silva. Jonathan, ada Rio Saputra di sana. Ternyata umpan tanpa tujuan. Iya. Yeah. Ternyata Bagas Adi, Hanif Syabandi, masih ada Rizky diambil. Oh, Febi Eka diambil lagi. Bagas Adi. Oh, salah umpan rupanya. Wah, dihadang ternyata oleh Bagas Adi. Masih ada Bagas. Yes, David. Ferdinand Wahyu mengejar. Kusedia Haryudo. Iya. Anjay. Iya.
Iya. Iya. Umpan. Oh. Digagali oleh Rio Saputra dari PSIS. Hanif Syahbandi. Hampir saja. Hari Nur mengejar bola. Bruno Silva sendiri. Hari Nur dikejar oleh Johan Alvarez. Tendangan dari Adilson Maringa. Langsung saja ke depan. Kuseda yang dituju. Hari Nur. Ada dua orang di sana. Peh. Apa ada yang ngambil? Lorene lo. Sonatan. Tidak diambil oleh Bruno Silva ternyata. Salah umpan tok ya, rek. Lo habis. Wow. Ternyata babak pertama skor masih sama kuat. 0-0. Carlos Fortes. Babak kedua bola tengah dari Arema. Jonathan. Kuse dia. Wah, ternyata Kusida direbut bolanya. Salah koper. Ada Bebega di sana. Parne. Halo. Adakah yang ngambil bola? Ada. So, ternyata tackle kebesasan. Oh. Alah, ngapa kesana? Septian David Maulana. Jonathan mengejar bola, diambil dari Eka. Alvarizi sendirian. Apa yang terjadi? Kusyadi Aruyudo, ya gol. Hampir saja kesalahan dari Carlos. Bagas Adi, ya. Febi Eka Putra. Sendiri Carlos Fortes. Terjatuh tadi Carlos Fortes. Masih ada Hanif Syahbandi. Febi Eka ke depan. Sedi Hariyudo maksudnya. Bruno Silva. Wah, ternyata Sergio Silva. Smart sekali. Jonathan. Kosong, Dedi Santoso, oh, ya gol. Umpan Ciamik dari Carlos Fortes dan diselesaikan oleh Dedi Santoso. Apakah ada respon dari PSIS Semarang? Oke, Bradian Wahyu. Fortes. Oke, salah umpan. Oke. Oh. The challenge tadi, Bung. Alvarizi langsung ke depan. Fortes yang dituju. Oke, Dendi Santoso lepas. Dendi. Oh. Masih Dendi, oh masih bisa diamankan tadi. Bagas Adi Nugroho. Si David mengejar bola. Dari Eka. Oh, telat tadi. Jonathan Carlotina. Hampir saja rupanya. Rizky. Oh, kosong di sana. Kusedia. Kusedia sendirian. Umpan, ya. Gol.
hampir saja ternyata Roko Wibowo berhasil menyelamatkan bola. Menyelamatkan gawang semuanya, si aslinya. Masih ada Sergio Silva. Bruno Silva. Bagas Adinugroho. Carlos Fortes. Carlos. Oh, salah umpan tadi, Bung. Masih bisa. Ternyata di tackle kawan. Wah, offside. Pendek saja. Oh, salah umpan. Astagfirullah, salah umpan. Offset lagi, Bu. Muhammad Rafli masuk menghadirkan sang pencetak gol, Dendi Santoso. Adilson Maringa. Carlos Fortes. Febi. Oh. Jonathan. Lepas. Masih bisa diamankan tadi. Langsung ke depan. Ridwan Tamenali sendiri, berlari sendiri. Berlari sendiri. Solo. Jogja. Oh. Ternyata membuang bola. Coba langsung itu saja ke depan. Bruno maksudnya. Masih ada. Bagas Adi. Oh. Langsung saja tadi. Bruno Silva punya kesempatan banyak tapi tidak menendang dari tadi. Ridwan, masih ada Ridwan. Ridwan sendirian. Fortes masih bisa dipotong. Oh, nampaknya ada foul tadi. Masih ada. Ya, Hanif Syabandi. Pratama Arhan. Masih bisa direbut oleh Dev Mustain. Kembalikan lagi ke Dev Mustain. Rizky Febrianto. Rizky Pratama Arhan. Ya, memasuki waktu injury time. Apa yang terjadi? Masih ada save Adilson Maringa. Peluang terakhir dari Arema FC. Bora keluar. Ridwan Tawainera yang dimaksud. Oh, bola lepas. Ya, langsung saja ke depan. Fortes kosong. Oke. Pertandingan berakhir, skor masih tetap 0-1 untuk kemenangan Arema FC. Saksikan update berita terbaru tentang Arema dan juga sepak bola. Salam satu jiwa. Arema.